dan teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gimana lagi ya? Iya. Jadi kawan. Iya. Berikut. Satu, dua. Oke guys, tuh ada kemeja hoodie, ada kemeja bahan wool, dan ada kemeja bahan corduroy juga. Ini hasil bongkaran dari Balsesun yang kita udah bongkar kemarin ya. Kemeja flanel dari Balsesun, isinya sekitar 200an ya guys. Nah, cakep-cakep, enak-enak. Cuman ini badanannya yang kita pajang karena
kepalaannya, brandnya kita dapatnya dikit, jadi nggak bisa review satu-satu. Ini contohnya yang flanel-flanel, yang bahan bul, tuh, yang di belakang ini, nah polos-polos, ini bahannya corduroy enak-enak dan banyak yang masih baru-baru lengkap sama tag-nya guys ya. Oke, cukup sekian yang kita bisa review. Pokoknya ini bal mantep, cuman brandnya dikit, ya. Yeah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Lain kali bongkar apa lagi ya guys. I know is not enough.